Hey, welcome back to Kenny's tutorial. Today under the Photoshop tutorial, we're gonna see how to make a circle sticker or a circle logo. Okay, cara kita design sticker bullet. So di sini saya akan menggunakan dokumen dengan size 1 inci 1 inci dengan resolution 350, dan memandangkan logo ni bulat ya, so dia tidak boleh ada background supaya kita boleh save dia sebagai PNG tanpa background. So saya guna background transparent. Okay, so di sini di dalam dokumen ini kita mula dengan melukis satu bulatan. So ini akan menjadi satu bulatan yang biasa, yeah. So dengan satu warna. Okay, so sini saya memilih pilih warna merah. Okay, so dengan biasanya, proses biasa je lah. Pastikan kita rasterize layer yang kita melukis shapes. Lepas tu saya letak stroke ya, iaitu blending option stroke. So saya akan buat proses lah yang saya akan buat proses yang sama untuk melukis satu bulatan yang lebih kecil di tengah warna putih ya. Okay, sekarang kita masuk ke teks. Nah, di sini saya akan tunjukkan satu proses di mana kita boleh menaik teks dalam bentuk bulatan ya. Teks dalam circular bentuk bulatan. So untuk menaik teks dalam bulatan, pertama sekali kita mesti melukis satu bulatan dalam bentuk path. Selepas tu pilih teks tu, horizontal type text. Okay, so yang bezanya ialah bila kita bawa mouse kepada bulatan path itu tadi, ini dia akan tunjukkan dua jenis type text. So untuk menaik mengelilingi bulatan, so kita kena pilih bentuk type teks yang I dengan satu curve ya. So kita akan tengok. Okay, so sini saya akan tunjuk satu contoh ya. So seperti biasa, kalau dah type, kita boleh rotate dia menggunakan fungsi Ctrl T. Okay, seterusnya saya akan masukkan satu gambar di tengah ya, seperti logo ataupun gambar yang represent nama produk ataupun nama stiker. So, kalau yang anda biasa dengan crop gambar, so kita gunakan circular marquee. Okay, yang ini sesuai sebab stiker pun bulat. So guna circular marquee,
melukis satu circular marquee di atas gambar. Lepas tu kita copy dan paste. Dan ingat untuk resize gambar, kita guna Ctrl T. Dan juga jangan lupa untuk zoom in, zoom up. Proses zoom in, zoom up, cara yang senang ialah menggunakan alternate button dan scroll menggunakan mouse, ya. Alternate button campur scroll guna mouse. So, nampak ini satu contoh stiker bulat. So, saya akan teruskan proses, masukkan teks lagi satu untuk menunjukkan contoh, ya, macam mana rupa dia. So, untuk mengulangi proses tadi, ingat, ya, lukis satu bulatan tapi bukan shape, part, ya, melukis bulatan part. Lepas tu pilih text tool, klik di atas keliling part itu. You akan tengok nanti cursor keluar dan terus type text yang diperlukan. So, yang ni saya tunjuk contoh yang kedua. Okay, ini dia contoh design stiker berbentuk bulatan. Okay, now ingat, memandangkan ini satu file stiker di mana dia bulatan, ya, dan tidak mempunyai background transparent. Ingat, kalau nak guna gambar ni di atas apa-apa gambar lain, ya, you nak tunjuk contoh stiker dan sebagainya, jangan save sebagai JPEG. Sebab JPEG background nanti tukar berwarna putih, ya. So kita kena save dia sebagai PNG, ya, baru dia akan jadi satu image tanpa background. Okay. Alright, so itulah caranya kita membuat satu stiker ataupun logo yang berbentuk bulatan. Okay, so terima kasih untuk mengikuti tutorial ini, dan jangan lupa cuba like, subscribe, dan juga tontonilah tutorial lain saya, ya. So terima kasih.